Bahwasanya KKN tematik ini berbeda dengan KKN sebelumnya. Ini merupakan suatu ide inovasi dari Bapak Rektor kami bahwa tematik sekarang sudah tidak berbasis desa, cuman berbasis dengan kreativitas mahasiswa dalam rangka mengembangkan revolusi industri 4.0. Dalam tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan, pembelajaran, ada penelitian, ada pengabdian pada masyarakat. Dari ketiganya itu, kegiatan penelitian menjadi sentral, sehingga kegiatan pendidikan harus berbasis penelitian, kegiatan pengabdian harus berbasis penelitian. Baik pengabdian yang diselenggarakan oleh dosen maupun pengabdian yang diselenggarakan oleh mahasiswa dalam bentuk kegiatan KKN ini. Jaga akhlak, jaga tata cara pergaulan, jaga nama baik alma mater. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami segenap pimpinan di sini senantiasa mendoakan untuk kesuksesan adik-adik semua. Masa begini ini, KKN, itu masa yang paling berharga bagi mahasiswa untuk meletakkan pondasi kepemimpinan. Karena nanti 20 tahun kamu jadi pimpinan semua ini. Ya, bupati bisa jadi bupati. Ya. Saya anak santri, madrasah, sanawiyah, aliyah di pondok, sekolah di IAIN, jurusan bahasa Inggris, selesai ngajar, jadi ngajar swasta karena jadi pegawai negeri sama orang tua tidak boleh, gak jadi pegawai negeri. Ternyata sekarang jadi bupati bisa. Adik-adik, yang pertama ajari warga ngaji. Yang kedua, ajari tadi yang disampaikan Pak Rektor untuk melakukan penelitian, mengembangkan potensi, apa yang bisa dikerjakan. Ini saya dengan Unisma, padi yang asalnya 8 ton, saya kembangkan bisa 15 ton, sudah dicoba 3 kali di Singosari sudah bisa. Jagung nanti yang asalnya 4 ton dengan Unisma bisa 15 ton juga. Nah ini yang seperti itu, ilmu pengetahuan teknologi. Nanti digali di desa itu, yang terbaik nanti tak kasih hadiah. Hadiahnya secara keseluruhan sama dengan yang lalu 20 juta melalui LPM. Nanti karya ilmiahnya yang terbaik, yang bisa memberi dampak utamanya dampak ekonomi, karena ini perintahnya Pak Jokowi, setiap rupiah yang dikeluarkan APBD harus mengungkit perekonomian. Itu yang terbaik menurut Unisma yang bisa diaplikasikan, nanti dikasih hadiah. Hadiahnya dibagi sendiri Bu ya. Ya. 20 juta keseluruhan ya. Nah, tapi kalau bisa mengolah itu nanti tak jadikan pendamping di yang bagus untuk mengelola kabupaten di Bapeda ya.
Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, KKN Yunisma tahun 2020 saya nyatakan dilepas untuk diberangkatkan.